Malinya udah dateng, bagus, bagus banget ya kak. Iya bagus banget, jangan dirusakin loh. Iya. Aduh, gimana nih? Aduh, pasti mama marah deh, soalnya ini baru beli doang. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Milky. Jangan lupa subscribe guys. Hah, capek banget, untung udah selesai semua. Dari tadi cucian piring numpuk banget nih. Hah, sampai udah malam baru selesai. Udah deh, waktunya istirahat. Hah? Astagfirullahaladzim. Rahil. Nyam. Enak banget. Rahil. Mama mana? Iya, Ma. Ada apa, Ma? Kamu ya, abis main harusnya diberesin lagi. Harus bisa tanggung jawab dong, lihat tuh rumah berantakan banget. Udah tahu mama lagi capek dari tadi pagi, nggak selesai-selesai kerjaannya. Udah, pokoknya beresin sekarang. Mama capek banget nih. Iya, maaf, Ma. Ini lahir belesin kok. Awas ya kalau belum rapi. Iya, Ma. Mama cuman malah. Mungkin lagi capek banget kali ya. Tadi kan aku mau makan coklat dulu. Soalnya aku ini banget, aku gak muat lagi. Gimana nih? Haju, aku muat-muatin aja deh. Ya elah, kaldusnya mana kecil banget lagi. Maaf ya, Ma. Maaf. Aduh, semoga muat. Udah deh, aku muat-muatin aja deh. Aku cantik banget kan, hehehe. Dah, udah selesai cuci muka, sekarang tinggal tidur deh. Astagfirullahaladzim. Oh, kenapa Ma kok tiba-tiba istighfar gitu? Itu tuh tadi adek kamu mainannya berantakan semua. Dek, kok bisa sih, harusnya beresin. Iya kak, aku tahu, tapi tuh lihat tuh, udah gak muat kocak mainan aku. Oh iya juga ya. Coba kita muat-muatin. Ya iya gak muat juga mah, kocak mainan adek juga gak muat mah. Jadi gimana dong aku mau belesinnya, aku juga bingung. Gimana kalau kita beli lemari buat mainan adek aja mah? Wah, aku suka banget tuh, aku setuju sama kakak. Tapi benar ya, nanti lemarinya juga dijaga ya. Iya, Ma, benar aku jaga. Tapi masalahnya beli di mana, Kak? Ini kan udah malam. Kalau besok pagi tuh lihat mainannya, astagfirullahalazim, udah kemana-mana tuh. Ya juga sih, gimana kalau kita cari di online shop aja? Wih, mau. Nih, HP-nya, nih. Aku udah siap sedianya HP-nya, Ma, Kak. Iya, yaudah kita cari ya. Yuk, cari. Lah, selesai check out barang. Nah, yaudah yang itu aja kita beli ya. Yaudah, kalau gitu HP-nya udah. Sekarang kita tidur ya, karena ini juga udah lumayan malam nih. Oke, Jema. Ayo, kalian tidur. Oke, Ma. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Selamat malam juga, Ma. Tidur yang nyenyak ya, sayang. Matiin lampunya dulu. Tutup pintu juga jangan lupa. Dah, matiin TV-nya. Selamat malam anak-anak mama. Beberapa minggu kemudian, akhirnya barang Rahil pun sudah datang. Ayo Pak, masuk Pak, di sana Pak, ditaruhnya Pak. Wah, lemarinya udah dateng, bagus, bagus banget ya kak. Iya, bagus banget, jangan dirusakin loh. Iya. Ayo, masuk, kiri. Iya pak, bentar pak, berat nih pak. Ayo pak, sebelah sini pak, dikit lagi pak nih, di dekat tanaman nih pak nih.
Iya, Bu, bentar, Bu, nih, berat banget nih, Bu, nih, lemarinya nih. Nah, perfect, makasih ya, Bapak-bapak. Udah digotongin nih lemarinya ke sini. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Yaudah, Bu, ya, kita pamit dulu ya, Bu, ya. Iya, makasih ya, Bapak-bapak. Nah, ini deh, lemarinya udah datang. Wah, bagus banget ya lemarinya tuh, lihat, lemari kaca. Iya, bagus banget. Yaudah, sekarang kamu masukin mainannya ya ke dalam lemari. Kak, bantuin mama masak dulu yuk buat nanti makan siang. Oke deh, Ma. Wah, bagus banget ini. Aku bisa naruh mainan aku yang banyak. Ayo ah, kita calo satu-satu. Pertama aku mau calo yang ini. Sini, terus apa lagi ya? Terus ini di sini deh. Ini di sini. Ini di sini aja nih, itu mah kecil. Terus kotaknya taruh di bawah. Terus ada ini sama ini. Terus sama ini, sama ini, sama boneka ini di bawah deh. Nah, wih, pintunya bagus banget nih. Aku suka pintunya. Soalnya pintunya kayak kaca-kaca gitu loh. Aku mainin ah. Wih, keren banget. Kacanya jernih lagi. Wih, keren banget nih. Aduh, gimana nih? Aduh, pasti mama marah deh. Soalnya ini baru beli doang. Aduh, kacanya pakai pecah segala lagi. Aduh, gimana dong ini? Suara-suara apa sih, Kak? Berisik banget kayak ada barang pecah lagi. Nggak tahu sih, Ma. Mungkin mainan adek. Coba lihat dulu deh, takut ada apa-apa. Oh iya deh, Ma. Iya. Bener juga. Adek, ada apa? Astagfirullahaladzim, adek, kok bisa gini sih? Tadi gak kenapa-napa? Maaf ya, Ma. Tadi adek mainin pintu-pintu lemarinya. Jadi kayak gini deh. Aduh, adek udah dibeliin lemari, malah dirusakin. Emang nih udah dibilang juga baik-baik? Ya maaf, Ma. Ya, aja gak sengaja. Tadi aja suka banget sama kacanya. Ah, yaudah. Sekarang kita beresin pecahan-pecahannya deh. Iya, Ma. Maaf ya. Ya, pakai ini aja nih beresinnya. Ah, adek. Maaf, ini aja bantuin. Lain kali kalau punya barang apapun dijaga ya. Iya, sekali lagi aja minta maaf. Oke deh guys, sampai sini dulu videonya. Lanjut di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Lanjut ke video selanjutnya guys. Tampilannya ada di depan. Sampai sini dulu. Bye-bye. See you next drama. Bye-bye.